Saat ini adalah final ya, kita coba tes lem M5 di jalan GDC. Kita nyalakan ya. Wow, luar biasa kan terangnya kan. Ini sentuhannya sampai ke depan sana gak terbatas. Dan coba kita matikan dan kita tambah lampu jauh. Tuh, sebegitu terangnya lampu ini. Ini penting ya kalau kalian untuk touring dan di rute-rute yang gak ada lampu. Kalau di jalan seperti ini ya lebay, gak bagus ya, kasihan lawan arah. Karena kalau kalian touring di hutan, lampu seperti ini sangat penting. Juga buat seperti moge-moge gitu ya, untuk buka jalan. Ya seenggaknya buat ngurangin panas di motor ya. Jadi kalau ada yang mungkin harus dibuka, kita diem aja. Insya Allah kebuka. Dan motor kita biar gak panas. Sekian ya. Sepertinya udah cukup, jadi memang lampu ini iya luar biasa. Sekian video dari saya ya, semoga membantu. Terakhir dari saya adalah jangan lupa safety teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Komplek, jangan lupa anggu-anggu depan security. Boom. Nah, hilangkan kesan arogan untuk sebuah motor besar ya. Oke, sampai di rumah, sedikit iklan ya. Nah, kalau kalian beli Senna 10C Pro, kalian bisa merekam dengan mudah, bisa melihat previewnya di sini. Beli bracket ini di motor, wah semua kita jual, luar biasa kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali saya salam.